Mana nak start kereta ni? Okey. Guys, okey. Dia boleh start tapi kunci kalau tak ada problem. Cik. Eh, kejap kat belakang ni. Eh, Acik. Nak pergi mana ni, Cik? Nak pergi jom heboh ke? Nak pergi jom heboh. Nak menang kereta lah tu. Kereta. Nah, tapi ini adalah pemenang terakhir untuk Jom menang kereta di Jom Heboh. Okey. Alright. Nak tahu tak siapa yang menang? Adakah kawan-kawan anda? Tapi kita tengok dulu VT ni. Jom kita saksikan. Okey, brum. Jom menang kereta kembali lagi. Wah, nampak macam banyak je borang dalam kotak tu. Ni semua hasil sambutan yang diberikan oleh pengunjung Karnival Jom Heboh Melaka. Hari ini kita cabutan, bertuah daripada kotak tu. Jom menang kereta. Di mana pengunjung-pengunjung Karnival Jom Heboh selama ni boleh menangi kereta Nissan Serena 7-seater. So kita tahun ni kita buat aktiviti ini dekat 4 Karnival Jom Heboh. Di Johor Bahru kita mula di situ, kemudian di Kota Kinabalu, kemudian di Batu Kawan Pulau Pinang, dan yang last kali ini baru ni di Melaka lah, 2 dan 3 November baru ni. So hari ini pemenang yang keempat yang terakhir untuk tahun ni. Alamak, dah berakhir rupanya peraduan Jom Menang Kereta. Kalau nak tahu, sebanyak 1,713 borang telah dimasukkan ke dalam kotak ini. Siapalah agaknya yang bertuah tu, kan? Sirinya adalah 19018. Dan namanya? Dan namanya adalah Insuan Nizam bin Abdul Salam. Itu dia. Tahniah sebab Acik adalah pemenang untuk Jom Menang Kereta di Karnival Jom Heboh Melaka. Ya, betul ni? Betul, Cik. Betul, Cik Zuan. Ha? Betul. Ya. Ya. Selepas apa? 19018. 19018. Ya, alhamdulillah, syukur. Ha, bagi yang terlepas peluang memenangi kereta, jangan risau, boleh cuba nasib pada tahun hadapan pula. Mana tahu rezeki anda? Ya, dan ini pemenang terakhir untuk Jom Menang Kereta Jom Heboh, dan kita nak bagi kunci yang terakhir ni pada hari ini. Hari ini adalah hari serahannya. Dan kita nak jemput Encik Johanisa, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, untuk menyerahkan apa nama panggil ni? Mokki. Macam Mokcun. Okey, jadi pemenangnya untuk hari ini. Puas. Okay. Kita persilakan Encik Iswan Nizam Abdul Salam, pemenang peraduan Jom Menang Kereta Karnival Jom Heboh Melaka. Alright. Tahniah, Encik Iswan. Ini saya rasa kejutan untuk Encik Iswan juga. Ya, mungkin boleh share sikit macam mana boleh menang ni. Berapa banyak penjataan dihantar? Cabarannya? Cabarannya ialah saya bertugas 2 hari di Boot TVET Malaysia. Okay. And then last day my friend lah ajaklah masuk isi borang penyertaan. Sebanyak 8 borang penyertaan saya isi, dan saya ada buat pembelian dekat boot-boot yang inilah. Dan saya masuk terus balik ke Johor lah. Sebab saya base JPK kat Johor. Kita buat kat Melaka kan. Okey, tapi macam Encik Johan mungkin boleh ceritakan sikit sambutan lah. Kan kita dah buat 5 kali Jom Menang Kereta ni. 5 pemenang dah kita bagi kunci kereta ni. Macam mana sambutannya? Adakah menggalakkan? Mungkin kita akan lihat lagi ke lepas ni? Sebenarnya kita buat 4 kali. Sebab Karnival Jom Heboh dah Shah Alam tak ada. Kita start daripada JB lah. JB ke KK, kemudian ke Penang dan Melaka. Dia punya momentum tu memang naik. Melaka paling hebat sekali. Kotak tu penuh sendat. Kotak yang nak tarik tu penuh. Dia naik. Dia punya orang yang submit tu memang belunggu. Tak boleh bernafas. Sampai nak tarik tak boleh. So sambutan dia hangat lah sekali. Sambutan hangat eh. Adakah mungkin kita akan lihat lagi tahun depan Jom Menang Kereta lagi? Oh, kita tengah berbincang sekarang ni. Kita tengah fikir antara Jom Menang Lori, Jom Menang Bas, Jom Menang Tanker, Jom Menang Bas dan Jom Menang Jom Menang Bot. Itu mana ramai masuk? Kita tengah duk consider benda tu lah. Tapi Cik Gan, diorang tanya juga dari segi ni kan cabutan bertuah kan? Macam mana cabutan bertuah tu dia ambil? Adakah sekali ambil je akan diumumkan sebagai pemenang? Dia gaul.
tengok dinding, eh, tengok siling, tarik satu. Ha, tarik satu. Tarik itu adalah satu. Itu orang kata rezeki. Betul. Yeah. Rezeki Encik Iswan sendiri dan mungkin Encik Iswan bila dah menang kereta ni kan, dia punya perasaan, dia punya rasa tu. Mungkin kita yang tak menang kereta ni nak tahulah rasa dia macam mana tu. Rasa menang. Alhamdulillah, syukur sangatlah. Memang terperanjat pun dia. Saya memang betul-betul terperanjatlah. Sebelum ni pernah tak menang cabutan bertuah? Tak pernah. Seumur hidup tak pernah. First time tu menang kereta. Zik, kita ada Zik. Kita ada peluang masa ni. Saya dengan Muaz tak pernah menang apa-apa. Lori. Tahun depan lah Jom menang lori. Okey, dan hari ini mendapat sebuah kereta Nissan Serena yang mungkin menjadi kereta keluarga pada Encik Iswan sendiri. Dan bila satu family dapat naik kereta bergerak jauh naik kereta ni sekarang ni family Cik Iswan berapa ramai kalau kita saya anak baru satu lah anak baru satu and then bawa mak lah biasa tu mak ayah mana dia tu mak saya ada mak mentua saya ada dia adik lah ni ke kan tu anak buah saya okey Cik Johan kalau kita tengoklah Carnival Jom Heboh punya sambutan Carnival Jom Heboh setiap tahun kita dah lama dah buat Jom Heboh ni dan sambutan Jom Heboh ni sendiri adakah kita masih lagi rasa dia punya excitement macam dulu. Memang sebab kalau kita tengok kan kalau kita kira jumlah orang masuk keluar tu memang berjangkau 400,000 untuk 2 hari tu. Ada yang lebih dekat close to 500,000 pun ada. So yalah memang masih relevan. Masih relevan sebab untuk family tu dia memang pergi satu hari duduk sampai malam tengok konsert. Jadi Cik Johan bila ada bagi kereta ni adakah memberikan impak yang sangat ketara? Oh memang sebab benda ni memang family punya hal. Seven seater kan. Macam Serena. Lagi satu benda ni memang tarikanlah. Tarikan. Semua orang ada peluang. Semua orang ada peluang kan. Tapi cepat juga saya rasa Jom Heboh Melaka baru habis 2 minggu dah ada pemenang dah. Kita boleh dapat dah. Memang cepatlah. Dah boleh dapat kan. Jagi balik draft kita ni lah. Insya-Allah. Okey, jadi boleh tak kita ajak Cik Johan Isa dan juga Cik Iswan sendiri untuk kita bersama? Okey, let's go. Untuk Cik Iswan pertama kali masuk ke dalam kereta ni. Ray-Ban ni jangan buka. Bawa sampai ke Johor. Ray-Ban ni. Ray-Ban ni adakah dapat sekali, Cik Johan? Ray-Ban boleh angkat. Ray-Ban boleh angkat sekali, guys. Sebab ni dah yang terakhir. Ambil. Yes. Silakan masuk. Masuk isterinya. Tengok maknya kat belakang. Cik, steady lah, Cik. Steady. Okey, done. Guys. Kalau dapat kereta, takkan tak bagi kunci. Kita bagi kunci. Sila start engine kereta. Tekan brake. Tekan start guys tu. Okey. Wow! Baik. Dapat dua luar menjadi lah. Hon. Wow! Weh, apa hon bunyi lain? Hon dia bunyi sedap. Jadilah balik Johor duduk tepi pun 8 seater. Tak macam tu. 8 seater. Tak sampai Melaka ni. Okey, dan pintu ni tarik yang tutup macam ni je. Macam mana? Nasib baik jadi, guys. Tadi macam sangkut dah. Apa dia tak gerak? Dah takut dah. Dan Ajik, sebenarnya tingkap boleh tutup. Cuba try tutup, Cik. Tingkap. Sekejap, kita tarik macam ni sekejap. Tak boleh tarik. Tekan dalam. Macam ni. Okey. Okay, jom kita angkat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua pengunjung Jom Heboh kerana anda telah pun datang untuk memberikan sokongan dan insyaAllah tahun depan kita doakan ada lagi untuk anda semua memenangi peluang kereta dan juga lebih besar mungkin. Ya, mungkin Cik Johan Isak ada sesuatu nak berkatakan kepada penonton TV3. Penonton Murat Kopitiam yang menonton kami hari ini. Ya, sebenarnya yang ni apa nama kira aktiviti Jom Heboh yang terakhir lah yang menang ni. Kita dah tak ada Jom Heboh untuk tahun ni. So saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat tahun baru 2020 walaupun lagi sebulan lebih. Tapi selalu Disember ni orang cuti dan sebagainya. Betul. So pandulah dengan hemat ya. Pandu elok-elok dan jaga family dan kita jumpa lagi tahun 2020. Ya, jumpa lagi Jom Heboh tahun depan dan mungkin ada Jom menang lori seperti yang diperkatakan oleh Cik Johan tadi. Ada lagi kepada Cik Iswan. Dia dan juga keluarga yang turun daripada Johor ni, daripada KL pun ada. Okey, mungkin family Jom kita bersama-sama di sini. Yeah. Sama di sini untuk kita bergambar bersama-sama. Kejap lagi kita masuk kembali dalam kereta. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Borak Kopitiam yang menonton kami pada hari ini.